Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kerja di rumah ini, mau mengganti kunci ini. Jadi kerjaan mengganti kunci. Ini alat-alat saya bawa ini. Oke, simak teman-temannya, saya kerja ya. Cara membuka kunci yang benar, kunci pakai kartu. Oke. Ini teman-teman, lampunya rusak satu, yang sana sudah siap. Nih, sekarang ini kuncinya yang rusak, mau ditukar. Ini pakai kartu ya, sudah saya buka ini. Nah ini pintunya rusak. Jadi banyak lagi ya di rumah ya. Ini juga rusak. Perbaiki, dan ini mesin basuhnya juga rusak. Nah, jadi saya mau memperbaiki ini, lihat semua sudah rusak. Ini tidak mau berputar, jadi saya mencoba untuk memperbaiki ya. Kartu ya, jadi gini, nanti kartunya di sini. Ini mau orang sudah pindah rumah, ini mau datang yang baru, jadi saya perbaiki. Nah, ini sudah bersih-bersih ruangannya, lampunya juga rusak satu, jadi saya mau perbaiki. Nanti gelap dikit ya. Ini caranya membuka ya. Ini yang digunakan pakai kunci L, ini kuncinya. Jadi ini ada bornya di sini. Nah ini kita buka ya. Sulit juga pakai kamera mau kerja. Tidak bawa tongkat ya. Ini kuncinya saya buka nanti. Nah ini sudah terbuka sedikit ini ya. Nah ini kelihatan ya, ini sudah terbuka. Ya, ini saya buka. Nah, tapi masih ada kabelnya ini ya. Teman-teman, kabelnya belum terbuka habis. Oke ya, sementara ini dulu sambil saya kerja ya, teman-teman.
udah mau mandai. Halo? Ini tuh mau mandai. Oke. Wah. Very good. Terima kasih ya sudah melihat dan menyaksikan video-video dari saya, teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga terhibur. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya.